Oke, Gan, berjumpa lagi di channel saya, Arman Dudar Story. Kali ini saya akan melanjutkan game Plant vs Zombie. Now, level, oh ya, level 9. Oke. Di level 9 ini tampaknya saya mentargetkan untuk mendapatkan bunga ya. Tapi bunga yang double. Misi kita adalah untuk mendapatkan bunga dua bunga. Oke, langsung saja kita memilih plan-plan yang tangguh dan hebat di level 9 ini. Ya, plan-nya udah kita pilih. Bentar. Apa ini? No, no, no. Sebentar, gua harus memilih bom hitam itu yang udah kita dapatkan kemarin. Kemarin kita sudah mendapatkan bom hitam. Ya, tampaknya, bentar, kita akan loading dulu. Oke. Kita restart. Ya, langsung saja kita mulai permainannya. Level 9, inilah dia Plant versus Zombie. Kita taruh bunga di sebelah kiri. Ya, tampaknya satu zombie sudah muncul ya. Dari sebelah kanan. Kita tambah lagi plannya, tembakan gratisnya. Ya, kita pasang lagi tembakan gratis di sebelah kiri. Ya, di sini. Ya, kita harus mengumpulkan bunga lebih banyak terlebih dahulu. Oh, agak macet ya. Agak macet ini sepertinya. Waduh, gawat ini. Ya, kita pasang lagi. Kita pasang bunga lagi di sebelah kanan area rumah kita. Oh, ada zombie di sebelah kanan, paling kanan. Ya, kita harus memperbanyak bunga terlebih dahulu agar kita bisa memenangkan pertandingan ini, agar kita bisa mendapatkan banyak plant. Kita pasang plan lagi. Kita pasang. Oh,
Dan kita dimakan tuh oleh zombie yang tengah itu. Waduh, brengsek tuh. Tampaknya gue harus mengeluarkan plan yang lain ya. Plan yang tenaganya lebih besar. Waduh, gawat. Dikit lagi. Di sini gue mau mengeluarkan plan yang lebih hebat lagi. Namun agak lambat ya, karena sinar matahari sangat lama sekali keluar. Bentar, gue perbanyak dulu sinar mataharinya deh. Gua taruh plan tembakan es di tengahnya. Iya. Kita perbanyak bunga terlebih dahulu ya, agar kita mendapatkan banyak plan, sehingga kita mengeluarkan banyak energi untuk bisa mendapatkan plan. Wow. Waduh, kasihan tuh berjuang sendiri tuh. Plan kecil yang sebelah kanan itu gua tambahin deh. Di sini banyak banget ya kuburan ya. Sebenarnya ada sih plan yang bisa menghancurkan batu nisan kuburan itu, cuman gua nggak mau. Gua lebih seneng plan-plan yang bisa nembak ini nih. Ya, kita sudah memperbanyak plan-plan yang bisa menembak yang energinya lebih besar, termasuk plan-plan yang bisa memperlambat laju gerak jalan zombie. Tampaknya pertahanan kita akan semakin kuat ya. Namun perjuangan kita belum selesai. Tuh, ada zombie yang pakai perisai itu. Nah, ini harus kita waspadai kan. Gua tambah lagi di sini. Waduh, itu tuh yang gua maksud tuh. Gua cangkul aja deh plan yang tengah ini, yang kecil ini. Gua tambah plan S deh. Ya, di level 10 ini gua nggak tahu ya ada kejutan apa lagi. Tapi yang jelas gua merasakan level 10 ini tampaknya lebih susah daripada level 9 ini lebih susah daripada level 8 kemarin. Gua mau memperbanyak bunga di tengahnya. Oke. Sekarang kita akan mengganti plan bunga matahari yang di sebelah kanan ini. Kita cangkul dulu ya. Kita cangkul. Kita ganti tembakan es. Kita cangkul juga plan ini yang kecil ini. Tembakan gratis itu. Ada zombie yang memakai perisai itu. Zombie yang memakai perisai ini sangat sulit sekali. Agak lama dia matinya karena dia memakai pertahanan perisai.
Wow. Ya, sekarang gua akan memasang plan di tengah. Plan. Oh, enggak. Apakah gua harus menguatkan bom ya? Nanti aja lah deh. Wow. Peperangan semakin seru, pertandingan semakin seru. Oke. Gua akan mengeluarkan bom di final wave. Jangan sekarang deh. Nanti. Waduh, lihat tuh zombie yang memakai perisai itu tuh. Kita kumpulkan dulu si energi sinar matahari. Oke, gua akan mengeluarkan bom. Dan ada zombie joget-joget tuh. Ayo kita lawan. Waduh, tuh banyak tuh. Kita juga tambahkan bom hitam di sini di tengah-tengah. Oke. Oh, banyak juga tuh zombie yang mati tuh. Baik sekali. Sangat mengagumkan. Wow. Kita mendapatkan apa itu? Sebuah surat. Hello, we would like. Baik sekali. Oke. Sepertinya kita akan melanjutkan sesuatu ini. Like to visit world of my snack holders in the canyon. Oke. Continue. Oh, akhirnya selesai sudah level 9. Kita akan lanjut level 10 di lain hari. Terima kasih sudah berkunjung di channel Arman Doodle Story. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.